Halo guys, ketemu lagi sama gue Arman Moki di LLG Lucu-Lucu Gaming Channel. Dan kali ini gue mau ngasih kalian 7 rekomendasi senjata yang ampuh, efektif dan mematikan di CO di mobile. Itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalain tombol notifikasi biar kalian tahu video update dari LLG Channel. Oke, langsung aja yang pertama, gue kali ini mau rekomendasiin senjata yang namanya Striker, kayak Ibrahimovic, Aguero, sama Suarez. Nah, kenapa gue rekomen senjata ini? Karena si Striker adalah senjata yang bisa bikin one hit kill dari jarak dekat man. Dan hebatnya, walaupun efektif buat jarak dekat, Striker ini juga bisa dipakai dari jarak jauh tapi nggak one hit kill ya. Jadi lo harus nembak otomatis berkali-kali dulu, karena emang senjata ini tipenya semi otomatis man. Tapi ibarat kata ada harga ada kualitas. Buat bisa pakai senjata ini, lo harus ada di level 52 dulu men. Jadi kalau lo baru mulai main, sabar-sabar dulu. Mainin dulu sampai naik level dan bisa pakai senjata ini. Nah, yang kedua ini nggak harus sampai level 52, cukup di level 23 aja lo udah bisa pakai senjata yang namanya AK-47. Ini senjata tipenya agak tua ya, soalnya kalau ada namanya AD-47. Oke, AK-47 ini kelebihannya adalah dia bisa menimbulkan efek kerusakan yang cukup serius di tiap tembakannya. Nah, teknik makainya biar efektif adalah lo bisa pakai AK-47 di saat ledakan untuk mengatasi recoil, man. Kalau lo udah bisa makainya, gue jamin senjata ini bisa jadi senapan serbu terbaik di permainan. Nah, yang ketiga gue merekomendasiin AKS-74U. Ini masih saudara nih sama AK-47. Senjata ini termasuk yang mematikan juga, tapi dalam jarak jangkau tertentu. Kenapa mematikan? Karena senjata ini punya kemampuan api yang tinggi dan penyemprotan yang luar biasa, men. Dia juga punya SMG terbaik yang penggunaannya mudah. Selanjutnya ada M21 EBR. Ini gue rekomendasiin buat lo semua yang sampai sekarang masih jomblo nih. Yang kalau nembak tuh kurang tepat gitu. Harusnya kan lo PDKT dulu, lo jalan dulu, deketin dulu, men. Lu jangan say iya deh, ya gue gantar mulut lu lo. Tapi emang senjata ini cocok buat lo yang punya kebiasaan nembak cepet, men. Jadi tanpa basa-basi. Karena emang spesialnya dari senjata ini adalah dia bisa nembak dengan cepat tanpa harus reload peluru tiap kali mau nembak, karena emang tipenya adalah semi-otomatis. Nah, kalau udah punya senjata ini, attachment yang cocok adalah FMG buat ningkatin damage. Jadi dua kali tembakan tuh kurang lebih udah kelar tuh musuh lo. Lanjut ke nomor 5, kali ini gue punya BK-57. Ini BK bukan sembarang BK, men. Bukan tempat makan, bukan juga band metal. Iya. BK-57 ini bisa lo pakai kalau udah ada di level 110, men. Dan balik lagi kenapa gue rekomendasiin, karena senjata ini dilengkapin dengan movement speed. Dari segi damage emang gak terlalu gede, tapi dia punya fire rate, jangkauan serangan, dan akurasi yang mantul banget. Selanjutnya di nomor 6 ada B15. Ini senjata nih sebenarnya agak diremehin ya, jarang dipakai, agak dilupain gitu. Tapi gue rekomendasiin ini buat lo semua karena dia punya damage yang besar dan bisa ngebunuh lawan cuma dari satu kali tembakan, men. Dan senjata ini bakal bisa lebih efektif lagi kalau lo punya gaya main yang cepet dan bisa ngereketin base musuh tanpa ketahuan. Nah, yang terakhir ini ada M4 atau M4. Gue yakin senjata basic ini udah jadi favorit lo semua karena tingkat akurasinya yang tinggi banget, men. Nah, buat maksimalin senjata ini, gue saranin kalian pakai attachment FMG, stock, dan foregrip buat ningkatin damage dan akurasinya. Nah, itu dia tadi 7 senjata rekomendasi dari LLG untuk main CO di mobile. Kalau lo suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi biar lo dapat info-info selanjutnya dari LLG Channel. Peace!